Kokoci TV. Maklumat disampaikan oleh pembaca di portal Kokoci ini hanyalah bertujuan sebagai penyampaian sahaja. Segala maklumat yang disampaikan tidak bertujuan untuk perkara negatif. Kami juga tidak bertanggungjawab terhadap perkara yang disampaikan sama ada terbuka ataupun tersirat. Perkongsian bertarikh 9 November 2022 ini diambil dari Beautiful Nara yang ditulis oleh Lia. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Sokongan anda adalah amat dihargai. Kehidupan peribadi Syuaib nampaknya sekali lagi mencuri perhatian netizen apabila dia dikatakan telah keluar makan malam bersama seorang usahawan wanita yang dikenali sebagai Wati Hanifiah. Wati sebelum ini pernah menjadi tumpuan warga maya kerana didakwa sedang bercinta dengan pelawak itu. Menerusi satu hantaran di Instagram, Syuaib bersama anak-anak dilihat sedang menjamu selera di restoran mewah chef terkenal antarabangsa Gordon Ramsay. Apa yang menjadi bahan bualan netizen adalah apabila muncul satu refleksi menyerupai kelibat Wati berada di cermin belakang Syuaib yang memakai pakaian berwarna hitam. Malah di Instagram Wati, dia juga ada berkongsi momen ketika dia sedang menikmati juadah mewah di restoran yang sama seperti Syuaib dan anak-anak. Sehubungan dengan itu, netizen tampil meninggalkan komen di ruangan media sosial kedua-dua figura ini dan tumpuan lebih tertumpu kepada Syuaib, di mana netizen meminta agar dia tidak menyimpan rahsia lagi sekiranya benar mereka berdua kini berhubungan lebih daripada seorang kawan. Netizen juga mendoakan agar kedua-duanya gembira dan segera melangkah ke alam perkahwinan. Terdahulu, Syuaib ada menafikan dia kini bercinta dengan Wati setelah tular beberapa foto memaparkan mereka berdua berpakaian sedondon ketika menonton konsert Anwar dan Ziana Zain. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.